Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'amtum nadimin. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini dengan rahmatnya, dengan keberkahannya kita berkumpul di Masjid Al-Hurriyah ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Setelah khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri dengan wasiat takwa, sebuah wasiat yang senantiasa dilontarkan pada setiap sholat Jumat sebagai bentuk yang menjadi pengingat bagi kita bahwa dia adalah barometer kehidupan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah seorang hamba itu hanya dinilai didasarkan pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan, hari ini kita akan mencoba merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bagaimana kita menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan kaum muslimin, dan juga bagaimana kita mewaspadai berita bohong yang ada di seputar kita. Di dalam ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 sebagaimana yang tadi dibacakan, Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian orang fasik, binaba'in dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun, hendaklah kalian meneliti tentang kebenaran berita itu, antusibu qauman bijahala, supaya kalian tidak menjatuhkan suatu fitnah kepada orang karena ketidaktahuan kalian, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang dengan kalau itu terjadi maka kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allah melarang kepada kita untuk mengikuti berita dusta, berita bohong, atau berita yang tidak benar, yang tidak tahu kita sumbernya. Dan ini sekaligus juga menekankan kepada kita bahwa tidak semua berita itu benar. Dan oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk senantiasa meneliti
dengan apa yang disebut dengan tabayyun. Fatabayyanu. Tabayyun adalah sebuah aktivitas untuk meyakinkan dan memastikan bahwa berita itu benar, bahwa berita itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian kita juga dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berita kadangkala memang tidak benar karena dibawa orang-orang yang memang tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan oleh karena itu maka orang yang beriman dia tidak akan mengabarkan informasi atau berita yang tidak benar, apalagi kalau berita itu adalah sebuah berita dusta. Dan Allah menekankan di sini mewanti-wanti karena kadangkala berita yang sampai, apalagi kemudian mengalami perubahan-perubahan yang ada sepanjang perjalanan itu, bisa mengakibatkan sebuah fitnah, sebuah bencana, sebuah perpecahan, sebuah permasalahan bagi orang lain, yang kadangkala sesalan kemudian setelah diketahui, jauh-jauh hari setelah nasi sudah menjadi bubur, setelah menyebab terjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, dan akhirnya baru saat itu menyesal. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak fitnah yang terjadi akibat dari berita bohong atau berita dusta. Bahkan barangkali kita juga mengenal berita-berita itu, bahkan di zaman Rasulullah sendiri. Termasuk bagaimana informasi terkita Rasulullah dikatakan Rasulullah meninggal, padahal pada saat itu tidak. Kemudian Utsman meninggal pada saat itu. Sehingga informasi-informasi itu kadangkala menyebabkan permasalahan yang cukup rumit, apalagi ketika hal itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang cukup kompleks. Ditambah lagi dengan sistem informasi yang saat ini begitu deras sampai kepada kita, media elektronik, media sosial yang begitu gencar, yang kadangkala menyebabkan perubahan-perubahan informasi, berita, dan bahkan perubahan itu bisa lebih dari 180 derajat. Oleh karena itu ayat ini menyadarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa mengingat apa yang diingatkan Allah. Kita ingat akan sebuah kisah yang terjadi, bahkan yaitu berita bohong yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Menimpa istri Rasulullah Aisyah alaihi salam. Yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan kondisi yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW. Dan ini yang kita kenal sebagai peristiwa yang disebut sebagai hadithul ifk, hadis tentang berita bohong. Ini terjadi ketika rombongan Rasulullah SAW beserta sahabat kembali dari perang melawan Bani Mustalik pada bulan Syaban tahun kelima Hijriah. Beberapa orang turut, kaum muslimin banyak sekali yang ikut, dan termasuk di dalamnya beberapa orang yang menurut para ulama adalah orang-orang munafik yang ada bersama Rasulullah. Kisah bermula ketika dalam perjalanan pulang, rombongan kaum muslimin berhenti di suatu tempat, dan pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW yang ikut dalam rombongan pada saat itu, keluar dari sekedup. Sekedup ini adalah tempat di atas unta yang biasanya dinaiki untuk di sana. Kenapa dia keluar? Karena beliau pada saat buang hajat kehilangan kalungnya, terjatuh, sehingga beliau akhirnya keluar untuk mencari itu. Beliau mencari lama sekali, tidak ketemu, karena ini perhiasan yang dia sukai. Sehingga akhirnya ketika Aisyah kembali lagi kepada rombongan, ternyata rombongan telah berangkat. Dan rombongan sebagai penanggung jawab sekedup yang ada, Siti Aisyah merasa bahwa beliau sudah ada di dalam, karena beliau ini ringan sekali, sehingga ketika sekedup diangkat pun
dianggap bahwa beliau sudah ada di dalam, sehingga tidak menyangka bahwasanya Aisyah ternyata tertinggal. Kemudian menyadari hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk terdiam. Kemudian beliau kembali ke tempat semula, dan dia berharap bahwasanya rombongan akan kembali untuk menjemputnya. Namun begitu lama beliau menunggu sampai kelelahan, dan akhirnya beliau tertidur di tempat itu. Pada waktu beberapa lama kemudian, datanglah rombongan, datanglah satu orang utusan terakhir dari Rasulullah yang memang menjadi penyapu terakhir dari pasukan, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulaimi. Safwan adalah petugas yang memang ditugaskan sebagai penyapu akhir dari pasukan. Melihat Aisyah sendirian dan tertidur di pinggir jalan, maka Safwan terkejut dan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ada baginda Aisyah di sini. Sehingga dengan ucapan itu, Aisyah langsung terbangun, dan kemudian Sofwan mempersilahkan kepada baginda Aisyah untuk masuk ke atas unta, dan Sofwan menuntun unta itu sampai tiba di Madinah. Peristiwa ini diketahui oleh orang-orang, termasuk orang-orang munafik, dan akhirnya desas-desus pun mulai ditiupkan dalam bentuk berita bohong. Orang-orang munafik memang selalu mencari-cari untuk menjatuhkan reputasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang menjadi incaran yang sudah lama sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh dengan Safwan. Dan tokoh munafik yang sangat dikenal yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul terus menggetol, dia terus menghembuskan berita itu sehingga fitnah itu menyebar kemana-mana. Bahkan sampai menjadi buah bibir kaum muslimin yang ada pada saat itu di Madinah. Jangankan kaum muslimin, bahkan Rasulullah sendiri mulai merasakan beratnya cobaan itu. Sehingga pada saat itu dikabarkan Rasulullah sampai menunjukkan sikap yang berubah kepada Siti Aisyah. Sehingga inilah yang menyebabkan Siti Aisyah selalu menangis. Beliau sedih selama satu bulan sampai beliau akhirnya sakit. Berita inilah yang kemudian akhirnya menjadikan Allah menurunkan rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat An-Nur, mulai dari ayat 11 sampai 26. Di antaranya Allah berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabu syarrul lahum bal huwa khairul lahum bal huwa khairul lakum likulli imri'im mimma iktasab minal ithmi walladhi tawalla anhu minhum lahu adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah termasuk orang dari golongan kamu, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu akan berakibat buruk bagi kamu, bahkan dia akan berakibat baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya adab yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, rangkaian ayat ini sekaligus memutuskan situasi yang sangat rawan pada saat itu. Sampai Abu Bakar sendiri merasa berat menghadapi situasi ini sebagai mertua Rasulullah SAW. Dan ternyata salah beberapa orang yang menyebarkan itu adalah beberapa kaum muslimin, termasuk saudaranya Abu Bakar sendiri. Sampai Abu Bakar berucap, saudaranya itu adalah saudara yang kebetulan fakir yang setiap harinya dibantu oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar berucap, dia akan menarik bantuannya sejak saat itu dan selama-lamanya. Walaupun kemudian Allah menegur di dalam ayat yang lain, yang intinya supaya Abu Bakar tidak berbuat demikian. Dan akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan karena ingat akan
balasan dari Allah yang lebih besar dari hal itu. Hadirin rahimakumullah. Dengan ayat ini akhirnya nama Aisyah dan juga Sofwan kembali bersih. Dan semua menjadi terang benderang. Dan peristiwa ini menunjukkan betapa dahsyatnya berita bohong. Sampai Allah menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'taunal mu'minina wal mu'minat walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman adzima. Dan sesungguhnya orang-orang walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman adzima wa itsman mubina. Dan orang-orang yang memberikan menyakiti yu'dhu, memberikan rasa sakit kepada orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sementara mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi termasuk di dalamnya adalah menuduh, termasuk di dalamnya mengata-ngatai sesuatu yang tidak terdapat atau yang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh itu, maka Allah mengatakan faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka dia sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan yang besar, suatu dusta yang nyata dan dosa yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat badai dan kebohongan yang terjadi pada saat itu mungkin saja akan bisa menyengsarakan seseorang, suatu masyarakat, suatu kelompok atau suatu kaum, dan bahkan bisa menjadikan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelembutan, yang memiliki pengetahuan, telah mengajarkan kepada kita semua suatu kaidah, yang kaidah itu yang sangat mendasar bagi kaum muslimin agar memelihara persatuan, keutuhan dan persaudaraan di antara kaum muslimin itu dengan tidak melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah tidak melakukan fitnah, tidak melakukan ghibah, tidak melakukan buruk sangka, dan juga tidak memberikan julukan-julukan yang tidak baik kepada kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum wala talfizu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Dan juga janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita itu dia lebih baik dari wanita yang diperolok-olokkan. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan pula kamu panggil dengan memanggil gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan yang buruk sudah iman adalah barang siapa yang memanggil dengan panggilan yang sifatnya fusuk atau fasik. Barang siapa yang bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, dia akan menjadi orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
usini wa iyyakum bitaqwallah waqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini sekali lagi pada kesempatan ini mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian tentang betapa bahayanya berita bohong, berita yang kadangkala tidak benar yang berseliweran di hadapan kita, yang mungkin saja secara tidak sengaja kita ikut andil di dalam melakukan hal yang seperti itu. Dan oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita berkata adalah berkata yang baik, dan kita tidak akan berkata kecuali kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, makalah hendalah dia berkata yang benar, atau kalau tidak, dia diam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabat ajmain wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر ثم أقيم الصلاة.